Mamă, mamă, de voia! Manu san patu capătar tan cacne. Muapan wangi, wangurit, perkadan nirsang yang kurani. Ya. Lurang ucap urisang sampun murmulik yang semuanya jenari tadi. Wari gerabak kurup ke kanan di kanan ke pantar. Ya. Wanda yun nirupi perayu anu ngalakan sahisin di kanan. Santar ya. Mari kita bercermin kepada sejarah, sejarah masa lampau, sejarah kejayaan Nusantara. Ya, tetap Sri Dharma Putra. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa cikal bakal kejayaan negeri ini berasal dari sebuah pertunjukan wayang. Mulat marosangat. Kala itu di Pilmada, para punggawa-punggawa tanda mantri istana Banjapahit, para empu, terutama empu Somo Kepakisan, sedang terpukau oleh penampilan seorang dalang. Kipilmada yang menonton paling depan terus menggeleng-gelengkan kepalanya ketika satu persatu wayang ditampilkan oleh kidalang. Dwi serap nerapati kresna. Dan tulusnya kerari dan tiba saatnya ketika kidalang mengeluarkan wayang Krishna, ia terhentak. Itu tinutanku. Dan mojar sire empu somo kepake senerijang sire pipil mada. Waduh. Cening pipil mada. Uling ditegak ceninge papo suponawang tatas. Mirip ceningnya bakal ngidang. Bakal ngayo mengusantaro nih cening. Cuma tak. Suwejo ido potaro potari ane melinga melinga dini di wilwotik do mojo paite. Mapa ijo kau taman tekenik jadi wastu sida melapuri punang balus uji. Akedo niado pijang bapa tekenik jadi melakan pesan. Melakan pesannya jadi dumadak ngidang jadi wakasan bakal mesekeng Nusantara ni jenik aketo ni jenik uri wawu mangkano karengo denire pipil mato agles posiro kumadure singie. Aratu dang acaryo mamitang ibro didiang aratu sung suwang didiang wing paswe cancokur dan ngajarnya orang pancaran yang wun-wun orang telang yang jenyana cuma tak
Sido antuk didiang ngagingin kati pekarsan paluntang yang ulu. Nah, iya nageto cingnang cingnang. Alungoh, alungoh, ingani ko alungoh. Sigiri. Ya yo anjalakan sirup pipil mata, musuh kebangsaan, wanerdanus pawan. Demikianlah awal perjalanan pipil mata, sehingga kini ia menjadi seorang punggawa di keraton Wilua Kita. Kawin Nursita mangke marwanten ikanang Jawa Wetan Wilwo Dika Tanan Wana Wacek ikanang Arya pada kenjing kumi jelaya Alkisah diceritakan di keraton Mojopahit para pasukan Bayangkara Wilwadika yang siap tempar dan tahan uji, siap mengorbankan jiwa dan raga untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sikap jujur semai dan disempurnakan, tekad maju tak gentar, membela yang benar dikobarkan. Sigara sigara pusiro anak bak seti wakia umedak orijang siro watu karatu maka pangulun di kanang Wilwo Dika disayu Mojo Pahit Kang Kinaran Sigara sang wasrada ari pangkajan dira sang wadah di kanan Borodio Wiro Mantri Samuka Bidoan wadah sigara wakia kumedak terijang sira sang nada ketumut watak ikanangkan ya keperaja meraksa cendana tuliasang sujana sarpa mamilate ring pang ik
ingkang wenar mungu king sikar paksi kesumani keberengok mangerubung rengpang ingkang wenar ayunan lembut lemah gemulai para dayang-dayang istana yang berparas ayu dan rupawan siap sedia untuk menyambut kedatangan Sri Ratu Tunggadewi di pelataran istana Wilwatikta. Kanang Bordio, saisin kanang Wilwatikta, mijil siro pipil madaya. Pipil mada yang kini dikenal dengan Gajah Mada, karena keberhasilannya melatih pasukan Bayangkara Wilwatikta menjadi prajurit sejati, tangguh dan tahan uji, sikap rela berkorban, membela kebenaran, ditakuti di seluruh raja di seantero jagat raya. Kata si gerak, Jumadun, Ratu
mojo pahit dari wadu tunggal dewi aku lagi saja yang suwardane zak-zak kepenuh jejal dan pelingaran berwajah di kanan pasewan mapan sinangah Prabu Wibo niru karoleka alunan hening yang menandakan kedatangan dari Sri Ratu Sang Peneduh Jagat Joli Kencana yang mengusung Sri Ratu Kemerlapan Laksana Kilauan Beribu Sinar Mentari yang menghilangkan kegelapan seluruh jagat raya. Merona senyum yang selalu menghiasi keanggunan Sri Ratu Sang Pajar Budi, Putri Tribuana Tungga Dewi. Yiri ketesilo maku raju, Tulio Wisnu Atma kejanarjana, Humilangakan pedang ikan yang jagat. Wantian mawek bawekas lawan sire pipel mato. Leng sire sang nato. Sri Tungga Dewi bersabda. Wahai rakyatku semua. Para punggawa tanah mantri. Dayang-dayang dan semua yang ada di tempat ini. Di hari yang berbahagia ini. Aku akan mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Amengkubumi. Ialah yang kupercayakan untuk memimpin kalian, untuk membangun kerajaan ini agar tumbuh menjadi kerajaan yang besar, kuat, berdikari, dan disegani oleh seluruh negeri. Wahai Gajah Mada, kini ku percayakan tugas ini kepadamu, karena ku tahu akan ketulusan hatimu untuk memberikan hal terbaik bagi negeri Wilwadikta. Namun ingatlah, sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki tekad, tujuan, dan prinsip yang kuat. Yaitu tetap kepada prinsip kebenaran atau dharma. Sehingga kau tidak goyah apalagi mundur. Selama sikapmu berlandaskan kepada prinsip kebenaran. Uri wawu mangkan nebas jat waru wakian nirus rinara natu. Wantian. Sumawur siro pipil mada singio ya. Singio matur nuwun Dewo Prabu yang parinik peswejan cokori Dewo ring sekian didiang sung-sung suwun didiang ngungguin peswejan cokori Dewo dumadak sangkaning didah cokori Dewo sido wekasan didiang bacang ngawe kekertaning jagat malaburi balas suci nemangke nanggen didiang pembuktian ring cokor dewo lugereyang didiang jago maparaditnya mesumpah angen didiang tungkol paden didiang ring cokor dewo iri ketesire Gajah Mada biporayu wangucap dari kanang plotika diru sigriyo ya. Thank you.
Sumpah Palapa, Sire Gajah Mada, Pepatih Amengku Bumi, Tan Ayun Amukti Palapa. Sire Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara, ingsun Amukti Palapa. Lamun alah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun Amukti Palapa. Maka dia wajian geger saisen di kanang wilwat itu. Unat dewa tersuling rana Gajah Mada menggelegar bagaikan petir di siang bolong. Sumpah itu segera memicu kegemparan seisi istana yang diucapkan dengan kesungguhan hati. Iri ketemu jar sirengku semua ke Pakistan. Waduh! Oh. Sening Gajah Mada ngawet jani sening dadi panguluning Mahapatih di Mojopahit surut kita makengaran Bibel Mada dinaning mangke kita makengaran rakryan Hamangku Bumi Dwi Rada Mada akito melakang pesan yang ngamong bekasan Nusantara di jening singiak ingani kedang acaryo yang nasapuniko kadi bisa mandang acaryo lungsur-lungsur sundi diangaradu ni makin melingi kerin nyareng ini do ratu di wano dungal dewi melingi ring sing sanu manik bang ya ni makin di tiang jaga nadab nadab saisin Nusantara ni nah ya nak itu dadabang dadabang jening sigiri ya angkat datang Parwaryo padem kejang akito masih wiro mantri nejani lantuk dogeng pangepatine ring linggih kita ratu Triwana mapan metu tujuan rakayu mesekeng Nusantara ne lan dadah sini warita pan mekang watek kanang wanje sedaya Kau inur sidiap, sakwe king, pulau-pulau, katekanian pulau dawo, puyeng Bali pulinu, Sumpawu, Pahang, Dompu, Sunat Tumasik, wado tan satinut, horijeng sire ratu di wano tunggal dewi angawo ke kanan-kanan. Mojo pahit di saya. Beretio saya di kanan Nusantara menggilang kalangan dia. Siapa wani berpada punya kadanya. Berapa
Gajah Mada geger wates di kanang berdia. Wadia! Wah, 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 wah! Saisin di kanang Nusantara, Dompu, Pahang, Palembang, Bali, Sumbawa, rengaya kena penantuan yang dikisir Gajah Mada. Yenu mirip adot transatinut, ring lunguh kita tribuan tunggal Dewi ngamung keketan jagade. Dan tadi urungan geseng basmi budo kalah kata. Kada ngapa? Sati nut apa tapuan? Wala! Lama kan mau ruh ya ya dikisir rekrian Dewi Ratu Gajah Mada. Gajah Mada apa 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 apa? Apa? Oh, dot bakal ngeriste Nusantara ni keto. Ni watak yang Bali mekejelak. Sing je bakal mekira kata bak. Bakal meleding tanah pala keadaan ni. Tadi yang apa budenmu mangke? Abrang! Sadidup! Weh, hakan dikatakan aku disak tentu. Ih, jam bakal kata ya. Dalam usaha mewujudkan mandala Dwi Pandara. Mengalahkan kanan baju sadar yang sila Gajah Mada. Menyatukan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Gajah Mada harus terlebih dahulu meredamkan sejumlah pemberontakan dan memastikan stabilitas politik dalam negerinya kuat dan aman. Bidok! Rebut jadi kesila Gajah Mada. Tahan kawan di pus silau. Hei, wadah keng manca sedaya nak. Rebut sila Gajah Mada. Idarin. Tuan. Usaha Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara tidaklah mudah. Karena kemajemukan kepulauan Nusantara yang terdiri dari berbagai agama, berbagai ras, dan golongan, bermacam-macam ideologi, perbedaan letak geografi, perbedaan gender, serta tujuan yang berbeda-beda. Berani! Mendiak! Manak-manak kalang ada! Ye! Dewa Berdia Saisin Nusantara ni. Rengaya kena penantuan yang dikisir oleh kerajaan Dewi Ratu Mada Mangke. Mapan ni Gajah Mada mata tujuan rakayu. Mesekeng Nusantara ni resorting padi-padi keagungan Wilwadik tu ni. Bakal angung ngai kekertaan gumi mirip mati mirip Gajah Mada sing jepat kalma gelet. Kengken, aketu nyen pidap-dap Gajah Mada bakal angung nyambung kekertaan gumi ni Wekasan. Pitui belah Nusantara ni sake walayit subo atap hitung ni ajak mekejang. Maka cikna kukuh Nusantara ni Wekasan. Akitu tetujuan Gajah Mada ni. Kadang apa budenmu mangke? Elak, pada warna akitu lawan yang tiki sinar kriya di bidata mana? Singgih. Wasawur manu kuatak ki kanan berdia. Oh, nampak setianya pada rinceng sira rekrian Gajah Mada. Segeri. Sida kerta Nusantara ni Wekasan. Duh nyenang bubi kukuh. Negak kan. Nyamu Gajah-gajah. Untuk merajut keharmonisan dan untuk merajut perbedaan tersebut, maka terlahirlah sebuah konsep dan gagasan yang menjadi pijakan wawasan Nusantara. Sebuah konsep kesatuan Nusantara dalam bingkai
suatu negara persatuan. Diri kekesina peparang naro singing Wilwood Victor dari wano tunggal dewi muangkurai kesancayo Wisnu Wardana Kerja kakek nikanang suwo negara di sayapur kuda tertutup pako nanda di nanda dekaji. Maka terlahirlah sebuah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Mangkana ketatuanian nguni puro pasep dikanang tatu cari dia. Om Santi, 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 Santi. Om.